Assalamualaikum teman-teman, selamat sore dan selamat siang ya. Ini request teman-teman aja nih. Jadi pengen tahu kita ngeracik umpan bos. Yang pasti kita kalau mancing hanya sebatas hiburan saja ya. Ketika ada guyonan-guyonan atau bahasa-bahasa di kolam itu sudah biasa ya. Jangan dimasukin ke hati. Yang penting kita melepaskan penat di rumah. Mungkin di rumah yang banyak utang, yang banyak setoran buat MBK atau segala macam, datang aja ke kolam atau datang aja ke channelnya Jackfish. Insya Allah kita bisa menghiburnya bos. Nih ada si anjing lagi bikin racikan umpan ya buat teman-teman. Kita lihat dulu umpannya apa. Yang pastinya kalau di Sukabumi, kalau mancing ikan mas kita pasti pakai media udang. Dan hari ini kita cobain Essen Micromix, tapi belum pakai label ya buat teman-teman. Kita review dulu pokoknya. Nah ini udah di ceos pakai air panas nggak lama, paling 2 menit, dan kita kupas-kupasin dulu, dan kita ambil dagingnya bosku. Jadi sedikit kita jelaskan dulu nih bahan-bahannya yang akan kita pergunakan hari ini kita mancing. Pertama ini ada paikin ya, pastinya sudah pada tahu pemakaian paikin seperti apa. Terus ini pelet, terserah mau pelet apapun itu, biasanya kita pakai S2N ya, produknya Dewa Pelet Abadidin. Dan hari ini kita pakai pelet jetu 4 biji karena ini buat ngebom aja atau ngepris. Beda-beda nih racikannya, racikan pelet beda, terus racikan udang juga beda bos. Dan ini minyak ikan akan kita pakai semuanya 4 biji. Dan ini ada halco. Halco akan kita pakai 1 cm. Dan ini dolphin pengerasnya. Dan sedikit ada kabar buat teman-teman semua, kita akan pakai Essen Micromix yang dimana penampakannya seperti ini ya. Ini saya sengaja kita bandingkan dengan Essen Micro Jackfish. Tidak jauh beda ya kalau dari taste-nya atau dari warna, terus dari apa ya, udah ya dari wajahnya mungkin pasti akan mirip-mirip gitu ya, cuman dari aroma kita bedakan. Kalau buat ikan mas ini kita pakainya sekitar ya 10 tetes sampai 5 tetes ya. Dan hari ini kita akan pakai tester nih, nggak tahu kita pakai berapa tetes, nanti di review dulu ya. Dan ini aroma ini lebih ke wangi ya teman-teman. Dan ini atasnya ini amisnya. Nah ini atas yang warna kuning ya buat teman-teman. Ini belum kita pasang label, nanti kedepannya insya Allah kalau memangnya ini kita sudah yakin dan sudah percaya diri, akan kita pasang label Essen Micromix dan siap untuk di pemasaran ya, untuk kita sebarkan buat teman-teman semua nih, semoga bisa membantu. Dan ini Essen sekali lagi bukan Essen jagoan atau bukan Essen yang ampuh. Begitupun juga buat teman-teman para pengguna Essen Micro Jackfish, ini bukan Essen jagoan, ini bukan Essen ampuh. Kalau Essen Micro ini khusus cacing, tapi ini tidak harus cacing juga ya, kita sudah dipermentasi, sudah kita pernah tes juga di media-media khusus buat umpan alam dan telur siluman, ini sudah mantap sekali ya buat teman-teman. Silahkan yang mau nyobain silahkan hubungi nomor yang ada di layar ya atau yang ada di deskripsi. Tapi hari ini kita tidak pakai Essen Micro ini, kita pakainya Essen Micro Mix yang sengaja saya ciptakan untuk mancing ikan mas harian. Nah, yuk kita beresin dulu, kita tumbuk dulu ini udangnya, udah rapi semua dan kita tumbuk halus. Sudah halus ya teman-teman, dan langkah keduanya kita pakai paikin bro secukupnya. Tumbuk sampai halus lagi. Aduk lagi bosku. Eta. Langkah selanjutnya halco, kita pakai 1 cm ya buat teman-teman. Kurang lebihnya ya, karena nggak diukur nih. Kita perkiraan aja lah. Yo. Ini halco. Aduk lagi.
Alko sudah tercampur, ini langkah selanjutnya kita pakai esen micromix, kita kocok dulu bro. Nah, pakainya 5 tetes. Iya. Ih, si anjing tak ngarah nyangut. Nggih, bro. Oh, nggih, nggih. 5 tetes. 2, 3, 4. Oke, mantap. Wangi ya buat teman-teman ini. Lebih ke wangi aromanya nih. Pakai air panas dulu, Bray. Biar semuanya merata antara paduan esem, halko, dan minyak ikan. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya esem, ya silahkan aja ya untuk bereksperimen apapun itu medianya. Cuman kalau di media mancing Sukabumi sudah menjadi tradisi ini, ya seperti ini ya, bikin umpannya pakai media udangnya. Langsung tambahkan pengeras. Pengeras tinggal diatur aja ya, tergantung selera. Mau keras bisa, pengen lebih keras lagi silahkan pakai semen. Ini satu lagi, kita pakai dua nih tunainya. Ini baru begini ya? Halusnya? Ini gimana ya? Mau menarik ya? Jalan. Setengah pun. Beras kering, gue terpuh nih. Oh ya, katanya oh. Ya, ini sudah siap ya teman-teman, udah kalis, tinggal kita bungkus pakai plastik seperti biasa. Wis, coba dimakan dulu. Jadi gue mau ikan aja makannya. Yuk, kita bungkus dulu plastiknya. Dibungkus plastik biar nggak cepet basi. Sekarang kita lanjut buat bikin ngebom atau buat ngefreeze kalau di Sukabumi. Ini buat ngefreeze ya buat teman-teman. Kita halkonya sepertinya disamain. Pakai 1 cm. Kurang lebihnya ya. Mau lebih ini 2 cm-an. Oke. Lanjut biar maknyos. Samain 5 tetes aja. Dua, tiga, empat, lima. Oke, sip. Ini untung atau mau? Iya, pelet. Genangan. Mantap, peletnya kita pakai 4, bro. Sekarang nggak pakai ikan mas ya? Iya, nanti di lain waktu kita bikin pelet pakai media ikan mas ya buat teman-teman, kalau gede angin ini. Mau air atau pakai ini mas? Hah? Bisa res, nah kita bisa res nih. Guys, mau mau sama kayak orang keprisan mah 2 paling. Terobah mah toiletnya 10 nih. Batu dong. Nah, sabar kali. Bikinnya seperti ini ya, karena ini buat ngebom aja buat teman-teman. Bener ya, kalian mau ambil ini. Hah? Mau ambil mereka. Sobatnya jauh pelet kayaknya. Beres ya?
Oke, jadi kita tinggal berangkat ya teman-teman. Udah nggak pakai yang aneh-aneh nih. Oke ya, teman-teman, ayo kita hiburan mancing mania ikan mas harian aja ya. Kita mancingnya yang dekat-dekat aja nih di kolam pemancingan harian Subeng ikan mas. Hilangkan kepenatan yang ada di rumah, jangan bawa masalah rumah ke kolam pemancingan. Kita happy-happy aja di pemancingan. Oke bos, yuk, sampai ketemu nanti di pemancingan. Oke ya teman-teman, kita tersendat kendala hujan. Jadi saya baru nyampe di pemancingan Wasubeng di Cikundur. Jadi kita mancingnya di AC ya bro. Ada 8 orang di sini. Mudah-mudahan apapun itu hasilnya, yang pastinya kita menekankan minimalnya umpan kita dimakan ya, gitu ya buat teman-teman. Jadi selamat menyaksikan hiburan mancing manianya bosku. Oke bos, kita ditanam bro. Masa ikan ditanam gak dapat? Kurang-kurang. Oke bos. Jangan mendedek bos. Jangan mendedek ya. Ini burana aja bosku. Mancing sore-sore ya, mudah-mudahan dimakan umpannya. Siap benar. Tong hal yang lain letik. Oh jana bro, belum. Ini panglaris. Panglaris, anjing, mas. Mas malam mingguan, mas, hewan mas. Mudah-mudahan lewain pertama danu terakhir. Was, mantap ya buat teman-teman. Pelampungnya bro kayak pocong. Pocong kelima nyungsung. Ambil saja bos. Ambil dong. Makan bos. Makan ya. Kita ambil aja bos. Biarin ada yang pinggirin juga udah dapat duluan. Asik, mantap. Anjing. Anjing, bos. Beda. Duet, bro. Duet, bro. Gede-gede, bos. Ikannya, bos. Ininya, bos. Oh, badik-badik. Gede. Korong-korong kecil-kecil. Tuh, liatin, bos. Wah, sampai ditelan. Aduh. Tuh. Oh, mantap, om. Mantap bro. Air ruhi tandinya. Ada nawan pakai nyerang kadi. Aduh. Coba ada lauk gede kumaha rasana. Enak bos. Ditelan. Hah? Oh, usupna guys. Ngayet. Ah, parupa ieu mah jelema hiji ya. Ngariweuh ka dogol. Buset. Ikannya bos, pada lapar semua kayak mancing. Yang di pinggir awis bos. Hei. Awas. Gak ada orang.
Gede-gede gak itu. Sini gak itu. Minum aja lu. Dia bentuk. 4-3 guys. Itu mas saya. Kalah. Lawan orang-orang. Aduh. Oblong sombong si anjing. Ya ya. Kalau ya, kalau dapat satu mas saya gak sombong. Oh iya betul. Iya. Lawannya juga tembok itu emang orang-orang. Oke bro, nanti disambung di video selanjutnya ya. Jadi mancing hari ini kita dapat berapa ini? 5 ya, nanamnya aja 5 bro. Ini kalau di AC nanamnya 2 kilo buat teman-teman. Ayo asubengnya sebangkit. Lawan si anjing kemang ya. Oke ya, sampai ketemu aja nanti di lain waktu. Yang mau icip-icip atau nyobain, testernya silahkan hubungi itu nomor yang ada di layar ya buat teman-teman. Ini karena udah sore, jadi kita langsung cabut pulang. Sampai ketemu nanti di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.